Halo teman-teman, perkenalkan namaku Nikmat Rahmatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bangun datar pada segi 4. Apa sih bangun datar itu? Bangun datar merupakan bangun-bangun yang memiliki permukaan datar dan terbentuk dari dua dimensi. Dimensi tersebut adalah panjang dan lebar. Ada beberapa jenis bangun datar pada segi 4. Yang pertama ada persegi panjang, kemudian persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Untuk mengetahui luas dan keliling bangun datar tersebut, yuk simak video berikut ini. Simak dengan baik ya. Yang pertama ada bangun datar persegi. Persegi merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Sehingga apabila kita mencari luas dari bangun datar tersebut, kita mengalikan sisi kali sisi. Kemudian untuk mencari keliling dari bangun datar tersebut, kita menjumlahkan keempat sisi dari bangun datar tersebut, sehingga kelilingnya adalah 4 kali sisi. Contoh soal. Tentukan luas dan keliling persegi berikut. Dari persegi berikut, kita mengetahui sisi dari persegi tersebut adalah 30 cm. Sehingga apabila kita mencari luasnya, maka luas sama dengan sisi kali sisi. Sehingga luas sama dengan 30 kali 30. Maka 30 kali 30 sama dengan 900 cm persegi. Untuk keliling bangun tersebut, maka keliling sama dengan 4 kali sisi sama dengan 4 kali 30. 4 kali 30 sama dengan 120 cm. Maka keliling bangun tersebut adalah 120 cm. Selanjutnya ada bangun datar persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sisi yang terpendek bisa disebut lebar, dan sisi yang panjang bisa disebut panjang. Sehingga untuk mencari luasnya adalah panjang kali lebar, dan kelilingnya adalah dua sisi panjang ditambah dua sisi lebar, sehingga keliling sama dengan 2 kali P tambah L. Contoh soal. Tentukan luas dan keliling dari persegi panjang berikut. Dari persegi panjang tersebut, kita bisa melihat kalau panjang dari persegi panjang tersebut adalah 36 cm dan lebarnya adalah 18 cm. Sehingga untuk mencari luas persegi panjang tersebut, kita mengalikan panjang kali lebar sama dengan 36 kali 18. 36 kali 18 sama dengan 648 cm persegi. Selanjutnya, untuk mencari keliling dari bangun datar tersebut, rumus kelilingnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar, sehingga 2 dikali 36 ditambah 18 sama dengan 64 cm. Selanjutnya ada bangun datar jajar genjang. Jajar genjang merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi yang dimana 2 dari 4 sisi tersebut miring dan 2 sisi lainnya horizontal. Untuk mencari luas bangun datar jajar genjang, kita menggunakan rumus luas sama dengan alas kali tinggi. Kemudian untuk mencari keliling, kita menjumlahkan keempat sisi jajar genjang tersebut. Sehingga untuk mencari keliling sama dengan 2 kali sisi miring ditambah 2 kali sisi horizontal, sehingga sama dengan 2B ditambah 2A sama dengan 2 dikali B tambah A, dengan B adalah sisi miring
dan A adalah sisi horizontal atau alas. Contoh soal, tentukan luas dan keliling jajar genjang pada gambar di samping. Dari soal tersebut, kita mengetahui kalau tinggi dari bangun datar tersebut adalah 6 cm. Kemudian alasnya adalah 12 cm dan sisi miring sama dengan 9 cm. Sehingga luas dari jajar genjang tersebut adalah alas kali tinggi sama dengan 12 kali 6. 12 kali 6 sama dengan 72 cm persegi. Untuk keliling, maka keliling sama dengan 2 dikali sisi miring ditambah alas, sehingga 2 dikali 9 tambah 12. 9 tambah 12 sama dengan 21, sehingga 2 dikali 21. 2 kali 21 sama dengan 42 cm. Selanjutnya ada belah ketupat. Belah ketupat merupakan bangun datar yang mirip jajar genjang, tetapi keempat sisinya sama panjang. Untuk mencari keliling dan luas belah ketupat, kelilingnya sama dengan 4 kali sisi. Sedangkan untuk mencari luas, luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Contoh soal, tentukan luas dan keliling belah ketupat di samping. Dari gambar tersebut, kita mengetahui kalau diagonal 1 sama dengan 6 cm, diagonal 2 sama dengan 8 cm, dan sisi sama dengan 10 cm. Sehingga luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan setengah dikali 6 kali 8 sama dengan 24 cm persegi. Untuk keliling bangun datar tersebut, keliling sama dengan 4 dikali sisi, sehingga keliling sama dengan 4 dikali 10. 4 kali 10 sama dengan 40 cm. Yang berikutnya ada bangun datar layang-layang. Layang-layang merupakan bangun datar yang mirip belah ketupat, tetapi ada sepasang sisi yang panjangnya berbeda. Untuk mencari luas dan keliling layang-layang, luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian untuk mencari keliling, keliling sama dengan 2 dikali sisi 1 ditambah sisi 2. Contoh soal, tentukan luas dan keliling layang-layang berikut. Dari soal tersebut, kita mengetahui diagonal 1 sama dengan 40 cm, diagonal 2 sama dengan 24 cm, sisi 1 sama dengan 13 cm, dan sisi yang kedua sama dengan 37 cm. Sehingga untuk luas, luas sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan setengah kali 40 kali 24. Sehingga luas sama dengan 48 cm persegi. Kemudian keliling, keliling sama dengan 2 dikali sisi 1 ditambah sisi 2 sama dengan 2 dikali 13 ditambah 37. 13 tambah 37 sama dengan 50. Sehingga keliling sama dengan 2 kali 50. 2 kali 50 sama dengan 100 cm. Kemudian bangun datar yang terakhir adalah trapesium. Trapesium merupakan bangun datar yang memiliki dua sisi yang sejajar. Akan tetapi, kedua sisi tersebut tidak sama panjang, sehingga luas dari trapesium adalah setengah dikali jumlah kedua sisi sejajar dikali tinggi, atau luas sama dengan setengah kali A ditambah B dikali tinggi.
Selanjutnya, keliling sama dengan jumlah semua sisi dari trapesium. Sehingga keliling sama dengan A ditambah S ditambah B ditambah T. Dalam bangun datar trapesium, terdapat macam-macam jenis trapesium. Yang pertama ada trapesium sama kaki, yang kedua ada trapesium siku-siku, dan yang ketiga trapesium sembarang. Contoh soal, tentukan luas dan keliling trapesium berikut. Dari gambar tersebut, kita mengetahui tinggi sama dengan 4 cm, atapnya sama dengan 6 cm, sisi sama dengan 5 cm, dan alas sama dengan 8 cm. Sehingga luas sama dengan setengah dikali A tambah B dikali T sama dengan setengah kali 6 ditambah 8 dikali 4 sama dengan setengah dikali 14 dikali 4 sama dengan 7 kali 4 sehingga luas sama dengan 7 kali 4 sama dengan 28 cm persegi. Selanjutnya keliling sama dengan jumlah seluruh sisi, maka keliling sama dengan T ditambah A ditambah S ditambah B sama dengan 4 tambah 6 tambah 5 tambah 8. Sehingga keliling sama dengan 23 cm. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah! Created using Powtoon.